الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى بعد إجازة طويلة نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا آمين آمين Hmm. Ini lah kemarin ini pertemuan uh, perdana kita di, di tahun ini om ya. Atau kemarin awal tahun kita sudah sempat belajar. Eh kemarin kita ujian tanggal berapa? Saya lupa sampai April ya, ya. Yang lamanya gitu <laughs> Nah ini yang penting ini pertemuan perdana kita setelah setelah libur dan setelah kemarin sempat kita evaluasi kan ibu ya Alhamdulillah kemarin kita sudah bisa melaksanakan evaluasi dan ibu, -Ibu sekarang sudah mengumpulkan hasil evaluasi Alhamdulillah dan Alhamdulillah nilainya insyaallah utas uh, ya bu Ana ya nah, biasanya ibu, ibu demikian biasanya katanya, Awal tahu dulu di awal kan ya. susah, susah. Saya remeh, ya, saya Gimana? Saya remeh <laughs> tapi rosip. Tapi masya Allah, mungkin terkadang itulah ibu-ibu uh, sekalian kadang itu selalu selalu oh, tawaduk di awal atau tidak tawaduk ketika mengerjakannya. Nah uh, itu sengaja ada yang salah dikit lah nanti biar. Biar nggak sombong ya. Atau kesempurnaan hanya milik Allah. Di awal emang nggak paham Ustadz. <laughs> harus belajar dulu Ustadz. Atau mungkin karena. Kalau misalkan nggak sengaja. Mungkin karena nggak teliti. Itu aja mungkin. So, iya. uh, hari ini. Uh, ini pertemuan perdana setelah Ibu -ibu, setelah evaluasi. Ibu, Ibu sekalian ingin membuka lembar soal kemarin. Atau kita langsung masuk ke. Jilid 4 saja Ibu sekalian. Nah, uh, saya memberi opsi kepada Ibu Sekarian. Ibu sekalian. Ibu maunya... -ibu sekalian Kalau dibahas takut kelihatan banyak salahnya Ustaz. <laughs> takut kelihatan banyak salahnya. Ya. Takut uh, takut sombong tuh nanti kalau betul semuanya kan jadi sombong gitu. <laughs> Yang betul semua kan cuma satu, Ustaz Bana. Ba tapi nggak masalah. Mungkin kita kalau misalkan kita mau lanjutkan ke langsung materi di jilid 4 <tuh> untuk bukunya Ibu-ibu sudah ada kan Ibu-ibu ya? Untuk buku untuk jilid 4 kan Ibu-ibu sepertinya dulu beli kitab Rasulullah yang langsung 4 jilid Iya. Yeah. Nah, <tuh> uh, dan untuk syarahnya, untuk syarahnya tadi saya kirimkan PDF di grup. Kalau ibu, ibu sekalian mau membuka syarahnya juga, dan kalau sebenarnya syarahnya ini saya sepertinya sepertinya untuk syarah ini juga dicetak di pustaka Alwadi kitab syarahnya dicetak di pustaka Alwadi dan dan juga kesalahan kesalahannya juga sudah dirapikan dan dibetulkan. Kalau ibu, -ibu sekalian menginginkan uh, membeli kitab syarahnya kitab Durusulullah langsung ban juga. Itu ada di cetakan pustaka lawan. Dan kalau uh, di sekitar awal bangun, itu ke pustaka lawan di dekat kan ibu ya. Ini juga saya ini rumahnya sepertinya dekat dengan pustaka lawan. Langsung ke toko kitabnya insya Allah bisa. Assalamualaikum uh, Jadi malam hari ini kita langsung mencoba untuk membuka pembahasan-pembahasan di jilid 4. Bismillah. pembahasan-pembahasan di jilid 4 ini sekalian, ya, Ibu-ibu sekalian, sebenarnya masih ada kaitannya dengan pembahasan kita di akhir jilid 3 kemarin. Di akhir jilid 3 kemarin kita mulai mengenal pembagian fi'lun. Sama pembagian fi'lun berdasarkan jumlah hurufnya ya kan ibu ya ada sulasi ada rubai dan masing-masing dari sulasi dan rubai ada yang mujarrad asli nggak ada tambahan sama sekali dan ada yang mazid mengalami tambahan baik tambahannya satu dua atau tiga sedangkan uh, untuk babnya atau wazan yang yang sudah kita pelajari kemarin baru dua yaitu faala dan afala ya atau ya, ya. ya. Naam. Sedangkan di jilid 4 ini, ini masih betul-betul nyambung pembahasannya. Karena memang sebenarnya hakikatnya di awal mula dicetaknya kitab Durusulullah itu, kitab Durusulullah itu tiga jilid. Jilid 3 dan jilid 4 itu aslinya jadi satu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, jilid ketiga itu dibagi menjadi dua, jadi jilid tiga dan jilid empat. Makanya tidak heran kalau misalkan jilid empat itu masih betul-betul nyambung pembahasannya. Baik. Uh, menyambung dari segi apa? Nah, di sini di adar darsul awal di bab pertama jilid 4 ini, ini masih membicarakan terkait dengan wazan faala dan afala. Dan nanti akan dilanjutkan dengan wazan-wazan berikutnya yang faala, kemudian yang mazid di harfa ini kemudian nanti nyambung lagi dengan mazid di bi tapi ahruf dan seterusnya dan di samping setiap babnya ada juga pembahasan-pembahasan tambahan seperti biasanya di kitab Dursulullah. Tapi pembahasan utamanya adalah pembagian fi'lun. Pembagian bentuk fi'lun. Nah, ad-darsul awal. Di sini pertama kali di ad-darsul awal ini, di dars al muallif ingin menjelaskan bahwasannya, Fi'lun itu berdasarkan hal yang lain ada lagi pembahasannya, ada lagi pembagiannya. Uh, kalau sebelumnya kita membahas fi'lun berdasarkan jumlah hurufnya yaitu ada dua, tulasi dan ruba'i dan masing-masing ada mujarad dan mazid, ada juga pernah kita menyinggung fi'lun pembagian fi'lun berdasarkan jenis hurufnya, ada sahih, ada mu'tal sahih itu ada pembagiannya sendiri, kemudian mu'tal juga dibagi lagi. Baik, tapi di sini, di sini ada pembagian fi'alun lagi, pembagian yang berdasarkan hal yang lain. Berdasarkan apa? Di sana kita baca al fi'lu yanqasimu bi'tibari ma'anahu ila qismaini. Fi'alun berdasarkan maknanya. Fi'alun berdasarkan maknanya dibagi menjadi berapa Ibu ya, sekalian? Aduh, dibagi menjadi berapa? Ini ibu, ibu masih ada kan ya? Dua ya. Enak. Ya, alun berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua. Atau kalau di dalam bahasa kita, ini pembagian kata kerja berdasarkan apakah dia membutuhkan objek atau tidak membutuhkan objek itu dibagi menjadi dua. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ini taksimul fi'ali bi'atibari ma'nahu. Berdasarkan maknanya, bukan berdasarkan bukan berdasarkan waktunya, bukan berdasarkan jumlah hurufnya, bukan berdasarkan jenis hurufnya, tapi berdasarkan maknanya. Fi'alun berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua. Muta'addin dan lazim. Muta'addin atau al-muta'addi. Dan lazim atau al-lazim apa yang dimaksud dengan al mutaaddi apa yang dimaksud dengan al lazim di sana dijelaskan di bawahnya ummat al mutaaddi huwa ma tajawaza atharuhu al fa'ila al maksudnya apa ya, Ibu sekalian mutaaddi adalah yang pengaruhnya itu mencakup fa'il dan maf'ulun bihi ini ter, kayaknya agak ribet sekali. Atau gini saja mudahnya. Al-muta'addi huwa ma yahtaju ila maf'ulin bihi. Fi'lun muta'addi itu adalah fi'lun yang membutuhkan maf'ulun <témoinsIC> bihi. <carts> Atau kalau dalam bahasa kita yang membutuhkan objek. Kata kerja yang membutuhkan objek. Itu adalah kata kerja apa, Ibu sekalian? kata kerja transitif, ya kan ibu <laughs> ya? Kalau nggak salah, kalau nggak salah berarti kan bener om <laughs> ya? Yeah. Nah, kata kerja transitif. Baik. Oh, nahu fahimtu ad-darsa wa qara'tu al-kitaba fahimtu ad-darsa. Fahima itu fi'lun. Ta'nya itu tak mutakallim, dhamir mutasil. fi mahalli raf'in. Mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Tu'nya itu sebagai fa'il. Ya atau ya? Iya. Yeah. Kemudian ad-darsa itu maf'ulun bihi mansub wa 'alamatun nasbihi fathah Zahirah 'ala akhirih. Baik, fahimtu ad-darsa. Uh, kalau kita lihat di sini, fahim Tu Fahima ini membutuhkan maf'ulun bihi yang mansub. Berarti fahima ini fi'lun muta'addi. Qara'tu tu al kitaba juga demikian. Qara'a ini itu adalah fi'lun maldin mabani'un ala sukun. Kemudian tak. Taknya itu adalah tak mutakallim. Dhamirun. Mutasrilun. Mabaniyun ala dhammi. Fi mahali raf'in. Fa'ilun. Kemudian al-kitaba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Baik, qara'tu berarti juga demikian di sana ada maf'ulun bihi. Berarti qara'a ini adalah fi'lun muta'addi. Nah, kan okay, di sana ada kejelasan di bawahnya wa huwa yahtaju ila fa'ilin wa maf'ulun bihi, membutuhkan fa'il dan maf'ulun bihi. Membutuhkan fa'il dan maf'ulun bihi. Baik. Uh, jadi tidak cukup hanya fa'il saja. Misalkan fahim tu. Fahim tu. Apa yang difahami? Uh, Korok tu. Korok tu. Apa yang dibaca? Kan masih kurang lengkap uh, rangkaian jumlah rangkaian jumlahnya. Rangkaian susunan kalimatnya. Ya kan ibu, ibu ya? Kalau misalkan disebutkan hanya fa'ilnya saja. Ya atau ya? Ya. Yeah. Nah, ini fi'lun muta'andi. Kemudian di sana ada keterangan lagi di bawahnya alamatuhu, cirinya, tandanya. Tandanya apa? Suatu fi'lun adalah fi'lun muta'addi, qabulu dhamiri alha ala'aid ila al-maf'uli bihi. Kalau misalkan na'am. Fi'lun muta'addi ini ini kita tambahkan dhamir ha, ha'ul ghaib yang dimaksudkan kepada maf'ulun bihi maka itu cocok misalkan di fahim tu darsa wa hafidtuhu wa nahwu darabtu al wa qataltuha fahim tu darsa wa hafidtuhu saya telah membaca pelajaran dan menghafal dan telah menghafalkannya hafidtu hu hu di sana ada haul ghaib um, kalau bisa disambung dengan haul ghaib seperti ini berarti hafidhu ini Ya, dan mutaaddi Dorobtul hayyata wa qataltuha. Di sana ada domir ha'ul gha'ib juga. Ha'il gha'ibah maksudnya. Ha di sana. Kalau bisa disambung berarti qatala ini. ya Fi'alun muta'addin. Fadomirul gha'ibah fi hafiltuhu. Wa qataltuha a'idun ilal maf'ul bihi. Baik. Wa min alamatihi. Termasuk ciri-cirinya juga. An yusagha minhu ismul maf'ul. Al-Mushar al-mubashir al-mubasharah oh, an, -an yusawwa minuhu ismul bisa diambil dibentuk dari fi'il tersebut ism maf'ul Cara langsung uh, tanpa harus membutuhkan huruf jar Jadi kataba jadi maktub daraba jadi madruub fahima jadi mafhumun kalau bisa di uh, kalau ada ism maf'ulnya kalau ada ism maf'ulnya berarti ini Fi'lun muta'addi. Tapi biasanya saya menyampaikan, paling mudahnya, ibu-ibu sekalian, paling mudahnya untuk menentukan mana fi'lun muta'addi dan mana fi'lun lazim itu adalah dengan diartikan dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa kita membutuhkan objek, maka di dalam bahasa Arab juga demikian. Kalau di dalam bahasa kita tidak membutuhkan objek, maka dalam bahasa Arab pun juga demikian. Mudahnya demikian. Wadim mahat. Insyaallah. berikutnya di sana ada al fi'lul lazim, Fi'lun lazim -la atau qasir. Itu maksudnya bagaimana? Ma lam yata'adda atharuhu al fa'ila. Yang mana pengaruh fi'lun tersebut hanya pada fa'ilnya saja atau dengan kata lain tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Fi'lun lazim -la adalah fi'lun yang tidak membutuhkan maf'ulun Bihi, atau dalam bahasa kita disebut kata kerja intransitif. Fiaklon, lazim. Kata kerja intransitif. Tidak membutuhkan objek. La yahtaju ila maf'ulin bihi. Misal, baka tiflu wa nama. Baka atiflu wa nama. Apa ma makna هذه jumlah? Baka atiflu wa nama. Wa ana. Apa makna هذه jumlah? anak anak kecil nah, anak kecil uh -huh. menangis dan dia tertidur ya Apa? hmm, anak kecil ini menangis dan kemudian tidur gitu oh, ya yeah. wah ini menunjukkan urutan kemudian tidur toyib di sini ada dua fi'lun. Baka wa nama. Baka wa nama dua-duanya dua, dua fi'lun ini tidak membutuhkan maf'ulun bihi ya atau ya ya yeah. maka dua fi'lun ini adalah fi'lun lazim kalau di dalam bahasa kita menangis dan tidur itu tidak membutuhkan maf'ulun bihi tidak membutuhkan objek akan demikian juga dalam bahasa Arab ini nangis menangis bukan menangisi kalau menangisi mungkin masih membutuhkan objek ya kan ya kalau ini baka menangis. Baik. Berikutnya di sana ada jumlah yang lain, Contohnya yang lain. Jelas tuh fil baiti. Jelas tuh fil bait. Mama makna jelas tuh fil bait. Bujuanita Abu Elfi Mustamiah Allah ya Bu Jelas tuh fil bait. Mama makna? Saya duduk di dalam rumah. Hmm, saya duduk di rumah. Duduk duduk di rumah. Santai. Jelas tuh fil bait. Ah, kata jelasa fi'lun jalasa ini la yahtaju ila maf'ulun bihi tidak membutuhkan maf'ulun bihi ya atau ya Iya yeah. bagaimana di dalam bahasa kita duduk duduk dan duduk tidak membutuhkan objek kecuali menduduki atau mendudukkan ha, itu baru membutuhkan objek tapi kalau duduk begitu saja tidak membutuhkan objek ya atau ya Naam di dalam bahasa Arabnya juga demikian jalasa itu fi'lun lazim sama ثم المثال بعده هناك جملة نزل السائق من السيارة نزل السائق من السيارة ما معنى هذه الجملة يا سفيرة؟ طيب ما في صوت لا لا Jawaban, ibu viewers kalian coba ke buana lagi. Mama ana al jumlah Bu ana Nazala saya mina sayyara Sopir itu turun dari mobil. Hmm, seorang sopir itu turun dari mobil. Toib, Nazala turun. Kalau dalam bahasa kita, nazala. Nazala ini tidak membutuhkan. Objek. Tidak membutuhkan objek atau maf'ulun bihi di sini. Nah turun dalam bahasa kita tidak membutuhkan objek dalam bahasa Arabnya juga demikian uh, berbeda lagi dengan kalau menurunkan gitu kan wah. menurunkan atau menurun menurunkan itu baru membutuhkan objek angzala atau nazala itu baru membutuhkan objek tapi kalau nazala la yahtaju ila maf'ul bihi Layit, uh, suma jumlah ba'daha kharajtu minal bayti kharajtu minal bayti meskipun ini nanti juga Anda harusnya salah uh, nazala kemudian khoroja ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut sebenarnya nah, Kalau kalau Anda kalau Anda huruf jar ini nanti uh, bisa mewakili maf'ulun Tapi aslinya ini bukan maf'ulun bihi hanya mewakili saja. Baik. itu minal bait. Apa ma makna? Saya keluar dari rumah. Saya telah keluar dari rumah. Korojtu gitu ya. minal zayid. Baik. Korojah. Itu. Di sini. Korojah. Layahta ila Maf'ulun bihi. Tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Korojah. Keluar. Ya, kalau dalam bahasa itu. Keluar. Keluar ya. Keluar. Begitu saja. Tidak membutuhkan objek. Ya kan Ibu Oke. Kecuali kalau ya. mengeluarkan. Baru. Na'ab. Akorojah atau korojah. Nah, Kalau korojah itu la yahtaju ila maf'ulun bihi fa huwa fi'lun lazim maka dia fi'lun lazim demikian juga dengan di sana sirtu wara'ahu saya berjalan di belakangnya sirtu wara'ahu sara yasiru itu juga la yahtaju ila maf'ul bihi fa huwa fi'lun lazim berjalan berjalan itu kan tidak membutuhkan objek dalam bahasa kita maka demikian juga di dalam bahasa Arab eh la yahtaju ila maf'ul bihi di sana keterangannya fa la yahtaju ila maf'ulin bihi wa la yusagu minhu is maf'ul dan tidak bisa uh, dibentuk ism maf'ul darinya jadi nggak ada is maf'ulnya ibu-ibu sekalian fi'lun lazim itu tidak ada ism maf'ulnya nanti akan kita temukan beberapa contoh di beberapa bab berikutnya nanti isim lazu afan fi'lun lazim fi'lun lazim itu tidak ada ism maf'ulnya illa bifa, biwasitati harfi jarrin kecuali dengan perantara huruf jar antara fi'lun dan uh, maf bihinya, nanti ada perantara huruf jar uh, au gharfin atau uh, dengan dharf nahwu madhubun ilaihi na'am madhubun ilaihi di sana ada huruf jarnya madhubun ilaihi uh, sesuatu yang dituju madhub ilaihi kemudian makhrujun minhu minhu Uh, itu huruf jar sebagai perantara uh, dari menjadi ismaf'ul. Uh, isim fihi masirun wara'ahu wara'ah ini zarf jadi ini yang sahabat saya sing tadi berarti nazala jalasa jalasa fi fi itu huruf jar nazala min kharajtu min sirtu wara'a ah. uh, huruf jar dan zarf itu sebagai perantara sebagai perantara antara syadun tersebut dan pengganti dari maf'ulun bihi atau uh, apa namanya? yang mewakili maf'ulun bihi nanti akan kita bahas insyaallah. Tapi intinya aslinya fi'lunnya ini adalah fi'lun lazim, intinya demikian. Fi'lunnya ini adalah fi'lun lazim, tidak aslinya tidak butuh objek atau maf'ulun bihi. Dan tadi saya sampaikan mudahnya bagaimana cara membedakannya antara fi'lun lazim dan fi'lun muta'addi kita terjemahkan dalam bahasa kita. Kalau di dalam bahasa kita membutuhkan objek, maka demikian juga di dalam bahasa Arab. Berarti itu muta andi Kalau misalkan di dalam bahasa kita, kita terjemahkan dalam bahasa kita, di dalam bahasa kita tidak butuh objek, maka demikian juga demikian juga di dalam bahasa Arab, berarti itu fi'lun lazim. Itu ya, Bapak ya. Hal min soal? Ada pertanyaan, ibu, ibu sekalian? Yang istimewa itu, contohnya yang itu artinya apa ya, Ustaz? Bagaimana Om? Yang mana? Yang madhubun Ilaihi Makrujun Minhu. Madhuhubun Madhuhubun Ilaihi berarti yang dituju. Oh, Karena zahaba itu kan pergi kan? Madhuhubun iya. Ilaihi berarti yang dituju. Makrujun Minhu uh, yeah. tempat keluar. Makrujun oh, Minhu yang di, uh, yang keluar darinya kemudian uh. majlusun fihi yang diduduki padanya nasirun waro'ahu. yang uh, diikuti yang diikuti. Masirun wa ah. nah. Tapi ada istilah ini, ada bentuk kata seperti ini harus ada perantara huruf jarnya. Gak bisa kalau dikatakan madhub begitu saja, makruj, majudus, masir itu saja gak bisa. Masir ini kalau misalkan sebagai eh uh, sebagai maf'ulun bihi maksudnya gak bisa hanya masir begitu saja. Kecuali kalau masir Masir maksudnya adalah sebagai ismul makan atau ismul zaman, maka enggak masalah. Bentuknya sama. Masir. Tayyip. Hal soal Ada pertanyaan yang lain, wahai sekalian? Ada soal? Halo? Nama Ustaz. Nama. Assalamualaikum Baik, berikutnya umat sekalian, di sana ada pembahasan apa? Di sana sebenarnya fi'lun lazim itu tidak selamanya uh, tidak selamanya baku begitu saja selamanya hanya fi'lun lazim. Tapi kita bisa merubahnya menjadi fi'lun muta'addi fi'lun lazim itu bisa kita rubah menjadi fi'lun muta'addi sebenarnya persis seperti di dalam bahasa kita di dalam bahasa kita kita bisa merubah kata kerja intransitif menjadi transitif dengan dengan imbuhan seperti tadi menangis jadi menangisi kemudian turun jadi menurunkan keluar jadi mengeluarkan ya kan ibu ya ah, dalam bahasa kita kata kerja intransitif itu bisa dirubah menjadi transitif dengan imbuhan. kalau di dalam bahasa Arab bagaimana? Naam, di dalam bahasa Arab fi'lun lazim itu bisa dirubah menjadi fi'lun muta'addi dengan setidaknya di sana ada ada tiga cara. Tiga cara. Hampir mirip sebenarnya, hampir mirip dengan dalam bahasa kita. Tayyip, kita baca Ibu-ibu sekalian. Tara'iqu ta'andiyati al lazim. Cara merubah Fiun lazim menjadi fi'lun muta'andi. Ta'andiyah. Merubahnya menjadi muta'andi. Bagaimana caranya? Lita'andiyah til lazim. Thalathu tara'iqa. Untuk merubah Fiun lazim menjadi fi muta muta'andi. Ada tiga cara. Thalathu tara'iqa. Atau thalathu turuk. Nah. Ada tiga cara at Cara yang pertama. Naqluhu ila babi af'ala. Merubah wazannya. Yang sebelumnya thulasi mujarrad. Misalkan tadi. Apa? Nazala misalkan. Atau jalasa. Kalau di sini ya. Baka misalkan. Kita rubah menjadi af'ala. Jadinya apa? Jadinya abka yubki. Ajlasa yujlisu. نزل جدي أنزل أنزل ينزل أه طيب أبكى مثال هنا أبكى الرجل الطفل أبكى الرجل الطفل ما معنى هذه الجملة هو أنا لكي لكي itu membuat menangis anak kecil Menangis, menangis. Uh, Jadi abka itu Membuat menangis Menjadikan menangis Gitu ya eh? Ini wazin af'ala Menjadikan Yang sebelumnya baka Itu aslinya lazim Tidak butuh objek Nangis Tapi kalau Kita rubah wazinnya Jadi af'ala Jadi abka Maka Ini jadi butuh objek Di sana Maf'ulun bihi-nya mana Di dalam jumlah ini Atifla Atifla Itu maf'ulun bihi Makanya dia mansub yang dijadikan menangis itu adalah atif lah ya kan ibu ya Allah ini nusamiru huna al mithal afani ajlas al muraqib taliba ajlas al taliba apa makna hadis ini jumlah bu itu? Pengawas itu menyuruh murid untuk ya. Naam. Betul sekali. Di sini berarti Uh, yang sebelumnya ini dhalasa itu tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Di sini dirubah, dirubah wazannya menjadi af'ala. Jadinya adlasa. Adlasa al-muraqibu taliba. Jadi membutuhkan maf'ulun bihi. Adlasa fi'alun al-muraqibu fa'il at-taliba maf'ulun bihi. Ya kan ya Ya. Nah, makanya apa taliba di, di sana. Mansub wa'alamatun nasmuhi fathah. Zahirah al ala akhirin demikian juga misalkan anzala, nazala. Kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan, ya kan ibu nggak? Nah. Ya. Baik. Uh, Cara kedua ibu ibu sekalian. Cara yang kedua di sini adalah naqluhu ila babi fa'ala merubah wazannya menjadi fa'ala. Ini cara kedua. Kalau cara pertama tadi merubah wazannya jadi af'ala. Kalau yang cara yang kedua menjadi fa'ala. Nah, ini dua-duanya. Dua, dua wazan ini sudah kita pelajari kemarin di akhir jadi tiga. Ya kan Ibu? Ya. Yeah. Baik. <Sihab> jadi kita rubah menjadi fa'ala. Misal di sana ada uh, Bakka. Bakka tifla. al taliba. Sama jumlahnya hanya bentuk fiilnya saja berbeda. Dari beka Itu maknanya juga sama. Ibu Buzilan dengan abka. Beka dan abka maknanya sama. Membuat menangis. Ajlasa dan jallasa. Maknanya juga sama. menundukkan. Uh, misal misal yang lain misalkan menggunakan uh, yang lain misalkan fahama kalau fahima fahima memahami Enggak, ini nanti menjadi dua maf'ulun bihi afan. Kalau fa, fa, uh, kalau yang aslinya menasobkan satu maf'ulun bihi nanti kalau dirubah wazannya jadi seperti ini maka menjadi menasobkan dua maf'ulun bihi. Yang lain yang aslinya yang aslinya uh, tadi tadi ya, kharaja misalnya yang aslinya lazim. Kharaja. Kharaja kalau kharaja jadinya maknanya sama seperti akhraja, mengeluarkan. Demikian juga dengan Uh, aslinya Nazala, misalkan Nazala jadi Nazala, maka itu juga muta'andi. Maknanya sama persis seperti Anzala. Makanya, di dalam Al-Quran mungkin kita uh, menemukan bentuk kata: ada yang Nazala, ada yang Anzala, dan ada yang Nazala. Ya, kan Ibu, ya? Iya, hmm. kalau Nazala itu turun dengan sendirinya. Kalau Anzala dan Nazala itu Allah yang menurunkan, begitu kan, Ibu, ya? Nah. nah. Insya Allah untuk dua cara ini tidak ada kendala ibu ya. Ini dua-duanya sudah kita pelajari sebelumnya. Sebenarnya tidak hanya merubah. Sebenarnya ini tidak hanya merubah dua wazan ini. Tidak hanya merubah dari lazim menjadi muta'addi. Tapi juga bisa merubah yang sebelumnya muta'addi menasobkan satu maf'ulun bihi menjadi menasobkan dua maf'ulun bihi. Nanti akan kita pelajari pada saat insya Allah. eh oh, iya. Berikutnya cara yang ketiga. Cara yang ketiga <tuh> untuk merubah fi'lun lazim menjadi muta'addi adalah dengan cara apa? Biwasiyatati Harfil jar dengan perantara huruf jar. Dengan perantara huruf jar. Baik. Maksudnya dengan perantara huruf jar ini bagaimana? Huruf jarnya ini kita letakkan setelah fi'lun lazim tadi dan sebelum yang kita tujukan sebagai maf'ulun bihinya. Dan nanti rangkaian aljar jar wal majrur, al wal majrur itu kita sebut sebagai maf'ulun bihi ghairu sharih. Maf'ulun bihi secara tidak langsung. Objek secara tidak langsung. Gitu you know, ya. Yeah. Misal, Manaka ghadiballahu alal yahudi. Ghadiballahu alal yahudi. Apa makna هذه الجملة? Al Allah, Allah, Allah murka kepada orang-orang Yahudi. -orang Baik. Ghadiballahu alal yahud. Baik, ghadiba, ghadiba itu artinya marah, ya kan, Bu? Marah itu aslinya Aslinya tidak membutuhkan objek ya kan Ibu ya? Nah, marah itu tidak membutuhkan objek. Ghadiba juga demikian, aslinya fi'lun lazim. Ghadiba ini aslinya fi'lun lazim. Tapi, tapi bisa, tapi bisa menjadi mutaaddi dengan perantara harful jar. Pasangan Ghadiba itu adalah ala. Dan ini huruf jarnya itu biasanya setiap fi'lun tidak bisa ditukar-tukar ibu-ibu ya, bapak -bapak sekalian. Baik, Ghadiba itu pasangannya ala ghadiba ala al-yahud. Maksudnya apa? Al-yahud. Ini yang dimurkai, ya kan Ibu ya? Berarti yeah. di sini yeah. fima ma'na maf'ulun bihi. Jadi uh, al-yahud ini secara makna itu seperti maf'ulun bihi. Jadi kalau misalkan di Arab bagaimana? Kalau misalkan di Arab ini Arabnya tertulis di sini. Al-jar wal majrur fi محل نصب مفعول به غير صريح لو اعرب غضب فعل ماض مبني على الفتح كمان لفظ الجلاله فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره على اخره على حرف الجر مبني على سكون لا محل له من الاعراب اليهودي اسم مجرور وعلامه جره كسره ظاهره على اخره wal jar wal majrur al jar wal majrur ini syibhul jumlah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ghairu sarih jadi al jar wal majrur ini maf'ulun bihi ghairu sarih maf'ulun bihi secara tidak langsung begitu ya Bapak ya bingung ya. tidak umat kalian tidak ya. nah. nah, Ya. Nah. Oh, contoh lain di sana wa al amsilah qawluk nadhartu ila jabal ila al-jabal nadhar nadhara ini atau di dalam bahasa Arab itu Fi'lun melihat nah kalau intinya demikian kalau misalkan ada fi'lun kemudian menggunakan perantara huruf jar maka aslinya fi'lunnya ini fi'lun lazim. Kemudian rangkaian jar dan majrur ini adalah maf'ulun bihi ghairu sharih. Gitu Ibu ya? Iya. Jaya. Ya. Yeah. Eee yeah. uh, raghibtu fi sunnah. Raghibtu fi sunnah. Saya mencintai sunnah. Raghibtu fi sunnah. Uh, tapi kalau raghiba, kita pernah membahas sepertinya raghiba rogib. itu bisa raghiba fi, bisa raghiba an. Kalau raghiba fi artinya suka, senang, mencintai. Tapi kalau misalkan raghiba an artinya membenci, ya kan Ibu ya? Hmm. Jadi dua huruf jar yang berbeda. Kalau penggunaan huruf nya berbeda, maka maknanya berbeda. Kalau fi mencintai atau menyukai. Kalau rogi menci benci. Baik. Di sini rogi ini fi'lun, taknya fa'il, kemudian fi sunnah, fi sunnah, maf'ulun bihi gairu sarih. Tamasak bil fadilah. Termasuk ini bentuknya juga isim لا في علون في الأمر من ذكر في الأمر تمسك إني في الأمر ما بني على السكون بالفضيلة لا رفع ضمير مستتر تقديره أنت بالفضيلة إني الجر والمجرور شبه الجملة في محل نسب مفعول به غير صريح مفعول به غير صريح تمسك بالفضيلة Tama sakai tama sakai ya sakai berpegang. sakai keutamaan keutamaan. Maksudnya apa? Mendahulukan yang mempunyai keutamaan. tama sakai tama Tidak bingung sakai ya Tamasak bil fadilah berpeganglah pada keutamaan maksudnya dahulukanlah sesuatu yang mempunyai fadilah mempunyai keutamaan lebih dibanding dengan yang lain. Gitu, Om. Eh? Gimana, Om? Bingung tidak? Sudah, ya. Uh, Tayyib, Di sana ada contoh berikutnya. Ittala'a al-mudiru ala al-kitabi. Ittala'a ala. Ittala'a itu artinya uh, membaca. Qara'a artinya. Ittala'a al-mudiru al kitabi. Kalau ittala'a itu, kalau hanya ittala'a begitu saja, itu artinya itu menengok. Tapi kalau ittala'a ala, biasanya digunakan untuk maknanya Qara'a. Nah, ittala'a, yani fi'lul madin, mabaniyuna ala suku, ala al-fathhi, kemudian al-mudiru fa'il marfu, kemudian ala al-kitabi, jarma jurur, yani jumlah, في محل نسب مفعول به غير صريح صح الله أن يكون جميعا هل من سؤال أنا برطيان أي بوز بسكالين أيوجد في سؤال؟ ما في Ya. Allah aku nanti amin Insya Allah mudah kan ibu ya? Mudah. Buat ibu, -ibu sebenarnya mudah. Ya kan om ya? Gak ada yang susah. Buat. Uh, di sana ada judul. Terakhir ada pembahasan. Uh, kita bahas terakhir lah ini. Uh, Min ma'ani fa'ala. Termasuk. Di antara ma'anah fa'ala. Di sini ada disebutkan tiga makna fa'ala. Sebenarnya masih ada makna yang lain. Tapi disebutkan tiga di sini adalah e, makna yang sering digunakan dari wazan fa'ala. Kita kemarin sudah mempelajari wazan fa'ala. Di antara maknanya atau di antara fa'idah dari wazan fa'ala. Di sini ada tiga disebutkan. Yang pertama adalah lit'a'diyah. Maksudnya lit'a'diyah itu apa? Tadi menjadikan yang aslinya fi'lun lazim jadi fi'lun muta'addi. Itu mak maksudnya dari ta'addi Gitu ya. Uh, meru merubah yang sebelumnya lazim jadi muta'addi. Itu maksudnya ta'addi ya. Qadih uh, misal di sana. <tuk> jelas Jalasa al-muraqibu taliba. Nah, kalau jalasa begitu saja. Lazim. Tapi kalau jalasa jadi muta'addi. Ya kan <tuk> uh, namanya? itu di antara faedahnya li Untuk menjadikan uh, yang sebelumnya lazim jadi muta'addi. Kemudian, al-ma'na athani atau fa'idah yang kedua yaitu menunjukkan litaksir. Litaksir ini maksudnya bagaimana? Untuk menunjukkan banyak. Menunjukkan banyak ini bagaimana? Untuk menunjukkan muasanya maf'ulun bihinya itu banyak. Sehingga sehingga fi'lunnya ini dilakukan berulang kali. Uh, ah, kapan-kapan menunjukkan seperti itu. Wa bihi kathiran. Kalau misalkan mafulun bihi disebutkan dalam bentuk jamak maka wazan fa'ala ini menunjukkan makna ataksir at menunjukkan makna bahwasanya fi'lunnya ini dilakukan berulang-ulang. Bingung tidak ibu sekarang maksud saya? Contohnya aja, Contohnya di sana, kasertul aqlama. Saya mematahkan beberapa pena. Kalau kasaro, kasaro, atau kasartu. misalkan seperti itu saja. kasartul aqlama. Ini fi'lunya hanya sekali. Karena maf'ulun bihnya hanya satu saja. Gitu, ya. Kasaro. Nah, kasaro, gitu. Fi'lunya, fi'lun, uh, fi Kasaro. Saya mematahkan. Tapi kalau misalkan, kasertu, kasertu. So, kemudian maf'ulun bihinya bentuknya jamak. Maka ini maksudnya adalah uh, fi'lunnya ini dilakukan berulang kali. Karena maf'ulun bihinya ada banyak. Uh, demikian juga di sana. Pecah al-abwaba. Saya telah membuka semua pintu. Kalau fataha begitu saja. Fataha itu membuka sekali saja. Fatahtu al-baba. Fatahtu al-baba. Saya telah membuka pintu. Hanya sekali saja. Ah. Kalau fatahtu al abwab fatahtu al abwab ini menunjukkan bahwasanya fi'lunnya ini dilakukan berkali-kali karena maf'ulun bihinya banyak. Jadi dibuka semuanya. Wadih mahat? Bingung tidak maksudnya? Tergantung maf'ulun bihinya berarti ya Ustaz? Nah, tergantung maf'ulun bihinya. Ini juga nanti akan ada bedanya dengan yang Uh, makna yang ketiga, al-mubalaghah di sana. Jadi tergantung mafulun bihinya. Mafulun bihinya jama' atau eh uh, mufrad gitu ya. Kalau kasartu al-aqlama, berarti ini maknanya li taksir. Karena di sana mafulun nih bihinya banyak sehingga fi'lunya berulang-ulang kali, gitu ya. Tapi kalau makna yang ketiga, makna yang ketiga adalah lil-mubalaghah. Lil-mubalaghah itu maksudnya bagaimana? Mubalaghah itu apa, Ibu Selin? menunjukkan sangat gitu eh. menunjukkan sangat atau berlebihan dalam mengerjakan fi'lun tersebut kapan uh, fa'ala ini maknanya mubalaghah jika kan al bihi syai'an wahidan kalau maf'ulun bihi nya bentuknya mufrad kalau maf'ulun bihi nya bentuknya mufrad maka wazan fa'ala ini menunjukkan mubalaghah fi'lunya sekali tapi betul-betul berlebihan dalam melaksanakannya. Baik. Misal di sana <tum> kasartul okay. qalama. Kasartu al-qalam. Waznnya fa'ala kasara. Tapi maf'ulun bihnya mufrad, qalam, al Ah berarti di sini maksudnya adalah menunjukkan bahwasanya dia memecahkan atau mematahkannya ini dengan betul-betul berlebihan, gitu ya. Hmm. Uh, demikian juga di sana fathul <tuh> baba fathul <tuh> baba ya betul betul telah ma buka pintunya lebar lebar gitu ya yeah. jadi lil <tuh> mubalaghah <tuh> kalau maf'ulun bihinnya mufrad pertama tadi li itu merubah dari lazim jadi muta'addi kemudian li untuk menunjukkan bahwasanya fi'lunnya ini dilakukan berulang kali kalau ciri-cirinya kalau Maf'ulun bihinya jamak. kemudian makna yang ketiga lil mubalagha untuk menunjukkan sangat atau berlebihan dalam melaksanakan fi'lun tersebut. Itu kalau ciri-cirinya kalau maf'ulun bihinya bentuknya mm -hmm. muflod. Subhanallah alaikum ajam. Hal min ada pertanyaan? Ayo wujud. Ayu, aja gimana? Kenal jam ya? Ya, berdoa. Ndahulah, Yu aja. Sepertinya tidak ada pertanyaan, kan? Om, ini ibu masih ada, masih, masih kena jam kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu, Ibu, sekalian. Mungkin juga sebagian umat yang belum bisa hadir, loh. Dan mungkin ini pertemuan perdana setelah libur, Liburnya nggak kurang, kan, Om? Nggak. Uh, nanti masih ada beberapa pembahasan lagi terkait dengan fi'lun kemudian jam'ul jama'i, jamak dari jamak ya? Kemudian ini ma al kafah yang kemarin sempat uh, ada pertanyaan di latihan soal kemarin ma al kafah uh, kemudian ada uslub tahdir iya dan ada lam lam al -muzahlato. eh bukan ini bukan lama al muzalaqah lama al di bab berikutnya ini takkid dengan dua dengan dua taukid berturut-turut laqad ini laqad ini mudah insyaallah kemudian di sana ada amsa Nggak tahu di sini baru muncul amsa dan asbahanya di akhir jilid tiga kemarin ya kan Ibu Bu Iya. Yeah. Pada af'ala kemarin kita bahas uh, Uh, sebenarnya harusnya nyambung juga ini kan Kenapa nggak sekalian kemarin disebutkan ya? Nggak apa-apa. Biar dicicil mungkin maksudnya. Kalau dicicil kan lebih ringan biasanya. Ha, Hal min soal mahat qabla an akhtim? Ada pertanyaan sebelum kita tutup ibu, ibu sekalian? Ayu wujat, wah yeb engkaan adalah yu wujat, engkaan adalah yu wujat. Wah, naik tafi bihazal qadar, kita cukupkan ibu ya? gimana Apa nih ibu wujat? Wah ike kita cukupkan sampai di sini, naik tafi bihazal qadar. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah salam kami ya. bukan taufik, Tuhan kita semuanya, untuk bisa mengamalkan setiap umum yang kita pelajari. Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga mm -hmm. semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Mm -hmm. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan juga orang-orang yang kita sayang di mana berada. Mm -hmm. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit semoga yang segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan salihah dan tetap pandai semoga Allah menjadikan anak turunan kita menjadi anak turunan yang saleh dan salihah dan semoga telah di mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak dan anak keturunan kita di surga terdahulu Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya khusnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Oh, yeah. Jazakallah khairan kathiran. Tadi saya minjam akun Zoom-nya Safira Ibu uh, Yang biasa kita pakai. Tapi di, tadi saya nggak bisa login. Ada masalah seperti ini. Mungkin ini, habis, udah sudah habis. Waktunya memperpanjang. Jazakallah Jazakallah khairan kathiran. Uh, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.